Harga cabai rawit di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan signifikan hingga tembus Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan ini membuat sejumlah pedagang kehilangan omset penjualan. Kenaikan harga cabai di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat sudah dirasakan sejak satu bulan terakhir. Harga cabai rawit naik signifikan, kenaikan mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Cabai rawit yang awalnya Rp80.000 kini tembus Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai keriting yang awalnya Rp70.000 dijual Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini membuat para pedagang kehilangan omset penjualan. Banyak para pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai dipicu oleh cuaca kemarau panjang. Naiknya lumayan, Rp40.000, yang rawit merah pertamanya Rp60.000, sekarang Rp100.000. Kalau cabai keriting asalnya Rp50.000, sekarang Rp90.000. Ya, udah. Otomatis ada turun, biasanya yang beli sekilo jadi setengah, yang beli setengah jadi seperempat. Berapanya ya Pak, sama pemerintah mungkin harus ditekan lah harganya, jangan naik terus. Ini tiap hari naiknya. Harus ada perhatian dari menteri yang terkait ya Pak. Pedagang berharap kepada kementerian terkait untuk bisa menaikkan harga agar harga cabai di pasaran kembali normal.